Kisah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabiullah Yunus, Allah utus kepada penduduk Nainawa. Penduduk Nainawa pada saat itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam kemungkaran. Nabiullah Yunus mengingatkan kepada mereka agar segera bertaubat kepada Allah, agar segera bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah yang satu. Namun mereka selalu menolak ajakan Nabi Yunus, hingga datang sebuah peringatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Yunus, sampaikan kepada umatmu kalau dalam tempo waktu 3 hari tidak bertaubat kepada Allah, maka dipastikan Nainawa penduduknya semuanya yang tidak beriman akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus menyampaikan itu kepada penduduk Nainawa, tapi banyak di antara mereka yang menutup telinga mereka, tidak mau dengar. Bahkan ada yang kurang ajar di antara mereka, mengusir Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, karena melihat kaumnya tidak peduli dengan nasihatnya yang terakhir itu, berinisiatif. Belum mendapatkan perintah dari Allah, belum mendapatkan izin dari Allah, berinisiatif untuk keluar dari negeri itu. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada kaumnya, dan dia naik di kapal yang penuh, dia masuk di kapal itu, tiba-tiba ada ombak besar, maka nahkoda kapal memutuskan harus ada pengurangan penumpang, satu orang harus diceburkan. Akhirnya mereka mengundi, dan Nabi Yunus termasuk yang kalah dari undian itu. Itu diceburkan ke laut. Ternyata apa yang terjadi? Allah perintahkan ikan besar itu telan Yunus hidup-hidup. Jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Bawa Yunus ke dasar laut. Saat itu Nabi Yunus mendengar suara-suara. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini suara apa? Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, itu suara makhluk di laut, yaitu para ikan bertasbih kepada aku. Maka Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus terus bertasbih kepada Allah. Akhirnya apa Allah katakan? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami bukakan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Kami kabulkan Nabi Yunus akan doanya, dan kami keluarkan Nabi Yunus dari kesulitan. Beginilah cara kami, kata Allah, mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya. Gimana cara mengeluarkan orang beriman dari kesulitannya? Ketika dia sudah mengaku salah, kemudian bertaubat minta ampun, bertasbih kepada Allah. Makanya apa kata Allah di dalam Al-Quran? Sekiranya Yunus tidak bertasbih kepadaku di dalam perut ikan, dia akan dibiarkan dalam perut ikan sampai yaumul kiamah. Like a hell cut.